pak ini, 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 ini. ini, ini. Mari kita coba <tuk> nah. nah. berjumpa kembali dengan channel han teknik channel yang khusus membahas perkapan militer survival outdoor dan berburu semoga selamat datang terima kasih jangan lupa subscribe like komen serta share serta tekan tombol tugasnya agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan pembersih senjata. Nah, yang model seperti ini adalah model gun cleaning set ya. Eh, tepatnya sih kalau orang-orang bilang nih model seperti ini model universal gun cleaning set kenapa disebut universal? Karena alat ini bisa untuk membersihkan berbagai macam senjata, mulai dari senapan, pistol, shotgun, ya, revolver dan sebagainya bisa dibersihkan. Dan ini kenapa? Karena di sini alat pembersihnya multi kaliber, dari multi kaliber yang terkecil 177 atau 4,5 mm senapan angin sampai uh, yang paling gede itu shotgun ya, shotgun yang 10 gauge, yang 10 gauge itu. Ada semua di sini, bisa dibersihkan dengan ini. Tapi ini hanya alat pembersihnya saja. Sedangkan untuk minyak dan itunya dijual terpisah seperti ini nah ini bisa saya percaya kalau ini model tisu bersih model tisu dan ini model pembersih uh, apf 3 ini ada weapon lab CLP itu cleaning lubrication dan proteksi jadi membersihkan ya membersihkan melumasi dan mem perlindungan Dekan ini weapon solvent untuk menghilangkan karat ini keras nih ini ini yang ini sangat keras sekali ini yang jadi standar tentara Amerika ini ya US Army pakai ini juga yang standar yang lolos ini yang digunakan sampai saat ini TNI ada juga pakai ini tapi nggak semua dapat yang dapat tuh kalau nggak salah hanya kostrat sama Kopassus saja ya yang dapat ini lainnya pakai yang catat standar oke okay ya ini sebagai uh, pembersihnya ya. agen pembersihnya ini tiga ini sedangkan alatnya toolnya adalah ini ini dikemas dalam koper plastik beratnya sekitar satu setengah panjangnya 38 cm panjang tinggi lebarnya nih eh panjang tingginya lebarnya 26 cm. dan lebarnya sekitar 6 cm bentuk koper gini yang bagian atas yang ini dengan maksudnya ini kalau ada tulisan buat nulis nama, buat nulis label lah tempel di sini. Bukanya seperti ini, sederhana sekali. Ya, universal gun cleaning set ini kita buka begini aja. Nah, outnya seperti ini. Isinya cukup banyak ya, kalau lihat ya, ada tutupnya. Kalau dari part diagramnya di sini ini ada 34 macam ya dari kaliber terkecil 177 sampai yang paling gede 10 gauge. Nah, ini ada seperti ini. Di sini ada dua batang rod. Nah, kita gini ya jelas ya. Di sini ada dua batang rod, batang rod yang tebel sama yang agak tipis. Ini untuk kaliber-kaliber yang kecil lah, misalnya untuk senapan yang kaliber 5,56, 7,62 dan sebagainya pakai ini. Sedangkan ini untuk yang Uh, tebel-tebel ya yang untuk shotgun untuk senapan mesin 12,7 bisa pakai ini yang tebel yang agak gedean dikit jadi menyesuaikan dengan kalibernya ya seperti ini dan di sini ada tiga buah sikat uh, utility ya sikat sebaguna mulai dari bahan plastik ini sikat plastik kepala plastik kepala kawat ada dua ini kawat biasa ini kawat yang kuningan yang agak empuk dikit sama yang keras ya ini keperluannya untuk kalau karat, dihajar dulu sama weapon solvent ini. Ini cemplungin aja ke dalam Open solvent, gosokan di tempat yang karat, dijamin rotok ya. Cuman harus hati-hati menggunakan weapon solvent karena dia merusak cat. Nah, hati-hati pakainya. Jadi untuk penggunanya, ya lihat-lihat situasinya ya. Kalau misalkan uh, pistol dengan cat seperti kayak Glock dan sebagainya catnya warna hijau apa tuh, hati-hati uh, catnya bisa agak pudar begitu kena solvent ini ini keras untuk menggunakan karat ya karat yang sudah bandel sekali hajar pakai ini kalau karat yang biasa-biasa aja ya pakai ini bisa langsung bersihkan ini serbaguna nih oke di sini ada dua yang terlepas tadi, tadi ini kalau misalkan ya untuk pembersihan pistol larasnya pendek pakai aja langsung begini nah misalkan seperti ini minyakin ini buat bersihkan ini mok atau lapel lah mau itu lapel ya seperti itu ya ini tapi kalau misalkan laras senapan yang panjang ya tinggal disambung menyesuaikan dengan panjang larasnya kalau misalkan senapannya nggak begitu panjang amat misalnya sap jingan yang 9 mili yang pendek-pendek ya cukup dua ini tapi kalau misalnya larasnya lebih panjang lagi ya digabung lagi dengan yang satu lagi ini, ini bisa digabung-gabung begini ya nah ini balik ini punya yang ini ya ini gabung ini bisa panjang sampai berapa senti ya batang ini bisa untuk laras panjang 73 di atas 70 ya 73 cm berarti ya untuk senapan mesin kan bisa ya Nah ini tiga batang jadi beda-beda nih ya ini yang tebel ini yang tebel dan ini yang kecil beda ukuran nih ya kelihatan banget bedanya seperti itu kalau pestol ya cuman ini sama sama ini saja bisa tapi kalau yang ini nanti pakai konverter ya ada ada alatnya lengkap di sini. Keren juga nih ya, lengkap begini. Jadi kita puas makainya ya. Nah, ini batang utama disambung seperti ini. Dan ini bisa berputar kenapa? Karena kalau kita masukin ini kelaras, laras itu kan berulir, maka ini akan berputar ngikutin, ini akan berputar ngikutin alur laras ya. Kalau larasnya model ada alurnya. Kecuali kalau shotgun tanpa alur ya lurus. Kalau ini makanya ini dibuat bisa berputar seperti ini. Itu fungsinya seperti itu. Oke, sikat ini sudah sekarang yang sektor sini. Nah. Di sini ada banyak saya alat yang sektor sini. Dan sini ada dua botol, nah, kenapa dua botol? Yaitu, kalau di pembersihan senjata ada dua botol, kenapa satu diisi sebagai ini, ya? Sebagai CLP-nya ini, weapon loop ini, satu ini, satu lagi adalah ini. Jadi kita nggak usah bawa-bawa dua botol ini kan berat ini, berat-berat ini, dan makan tempat. Maka ini dipindahkan isinya ke... Sini, kedua botol ini, jadi ini lebih praktis ya, seperti itu. Nah, kemudian Tisu senjata ini mungkin bisa ngisi di sini. Nah, ini kan lap biasa nih. Nah, biasanya ini, lap ini tetesin minyak buat ngelap lap itu bersin ya. Tapi kalau pilih praktis ya, udah bawa ini aja. Ini bisa ditaruh di sini ya, apa di sini. Oke, sekarang isi-isinya di sini di samping tadi ya udah batangnya sudah ada sikat sudah nah di sini ada sikat laras sikat laras seperti ini nah ini sikat laras kalibernya cukup banyak ini yang terkecil ini ya di sini sudah dituliskan di sini ada kalibernya kaliber 177 kaliber 204 kaliber 22 kaliber 38 kaliber 45 ini Ah, seperti ini. Kaliber 25, di sini ada kaliber berapa lagi? Nah, ini untuk shot nah, ini untuk kaliber 270, kaliber 30, kaliber 40 cukup besar, kaliber 50 tuh 12,7 untuk senapan mesin. Kaliber 54, nah, ini kurang ini ya kurang paham saya kalau 54 tuh apa yang dipakai. Kalau ini ada tulisannya 20, 12 itu adalah untuk shotgun shotgun ukuran 20 gauge sama ukuran 12 gauge kalau shotgun hitungannya seperti itu ya yang gede itu shotgun kemudian di sini sama lapnya ini kaliber 17 untuk senapan angin 4,5 kaliber 38 kali pistol 38 pistol 45 kaliber 22 senapan kaliber 30 senapan kaliber 410 biasanya itu 410 itu untuk kaliber senapan ini ya senapan penembak runduk senapan sniper kaliber 50 bisa untuk senapan penembak runduk bisa juga untuk senapan mesin berat M2 HP ya, 50 itu 0,5 inci atau 12,7 nah, ini 20 dan 12 gauge itu untuk shotgun sudah kemudian di sini nah ini ada lap nah di sini ada berbagai macam tutup ini adalah tutup laras Nah ini seperti ini, ini Tutup laras Ini tinggal dimasukin pluk. Laras plug in apa apa sebutannya Tutup laras Tutup laras lah seperti itu Tapi laras kan, gak boleh tertutup sama sekali ya Harus ada angin-anginnya sedikit Kalau tertutup sama sekali Lembab di dalam jadi karat Oke ini sudah Lapnya ini sudah Kemudian ini Nah sekarang lantak sekarang sudah bukan model begini lagi, walaupun masih disiapkan yang model seperti ini. Nah. Walaupun sudah disiapkan model yang seperti ini ini maksudnya untuk naruh kain lantaknya atau atau eh uh, pembersih di sini ya. Ini untuk kaliber besar. Ini untuk kaliber yang lebih kecil disiapkan. Ini ukuran sih sama aja nih, hanya dua beda dua aja. Ini hanya beda ukuran ininya aja ya, ukuran tebel ininya dan untuk kali ini beda-beda mulut larasnya. Ini untuk yang kecil ini. 5,56. Kecil ini agak yang gede. Ini kaliber yang besar-besar. Ini kayak 9 mili ke atas lah. Seperti itu. Ini namanya kepala lantak. Di sini ini yang dipasangkan di ujung sini. Ini saya simulasikan gini aja biar kelihatan ya. Saya lepas dulu. Nah, ini sini kalau ini nggak cukup berarti pakai yang lebih kecil lagi kalau masih nggak cukup juga karena kegedean pakai konverter ini konverter ini ya konverter untuk ini nah ini masuk ke sini lalu ini masukkan ke sini nah namanya konverternya ya konverternya ini kalau langsung masuk ke sini nggak bisa batangnya kegedean ya kalau batang ini kegedean seperti itu, sama ini ada beberapa juga, sampai yang besar. Kalau ini masukkan sini Nggak cukup ya, ini harus pakai batang yang ini. Nah, misal batang yang besar ini masukkan ini. Nah, ini pasangannya yang besar ini. Nah, menyesuaikan. Nah, ini menyesuaikan dengan ini. Kalau yang gede pasang konver Konverternya gede di sini untuk menyambungkannya ya. Nah, ini fungsi dari ini. Nah untuk saat ini model lantak seperti ini ini sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena ini model kan kain disangkutkan ke sini ya. Ini contoh seperti ini sebentar. Nah sebagai ilustrasi begini, ini tisu senjata ya. Ini bisa ditaruh di sini bisa untuk kalau kita cadangan kalau kita malas nuang-nuangin minyak pakai ini jati tisu senjata ini ini kita sobek aja kalau sobeknya suka susah ya suka rapet ini enggak ada sobekan di sininya sih sebentar ambil gunting dulu ya sebentar ah ini disobek ini agak susah nih memang rapet banget nah ini tisu senjata ya kadang kita ya biasalah kita suka males capek ya males capek nong nong itu nah ini kita sobek ini tisu senjata ya ini madu minyak nih kalau saya pegang ini minyak ini disobek begini misalkan ini ya pemakaiannya ini tisu senjata ini nah ini si kain si lantak ini dimasukkan ini nah. Nah, seperti ini. Ini dipasang di sini, dipasang di sini ya, pakai konverter dulu. Konverter dipasang, baru pasang ini. Nah, seperti ini. Ini dimasukkan ke dalam laras untuk membersihkan laras. Ini, misalnya, laras nih. Ini masukkan seperti ini untuk membersihkan laras. Jadi, maju mundur, maju mundur. Nah ini ada kelemahannya. Ini kadang suka ini aja yang bersih kan. Nah yang sini kurang nggak kena, kadang nggak kena, kadang seperti nggak kena. Nah makanya sekarang modelnya sudah ganti yang model seperti ini. Nah ini tuh kaliber besar ya. Ini kita copot dulu. Nah, menggunakan ini ini langsung aja sih kayaknya nggak perlu konverter nah oke okay. nah kalau yang seperti ini ini si kain, eh, si kain si lap lantak ini tinggal ditaruh begini aja nah dia taruh begini ini ikutin uh, di let laras kurang berapa ini langsung masuk ke dalam laras Nah, jadi ini yang melingkar, ini akan membersihkan seluruh permukaan laras. Jadi langsung bersih semua. Sambil ini kan cukup keras ya. Jadi sambil mendorong kotoran yang ukurannya cukup besar ya didorong pakai ini kuat. Kalau ini kan nggak nggak kuat dorong ya. Kalau yang tadi itu kan hanya kalau ukurannya cukup ukup, uh, maksudnya um, dia ada kartu berbagai itu dia nggak bisa kekikis. Sedangkan ini model seperti ini langsung bisa mengikis tonjolan-tonjolan karat yang ada di dalam laras makanya pakainya ini nah sambil ngikis larasnya ini sambil meminyaki atau melumasi atau bagusnya lagi pakai ini celupin ke sini ini kertas celupin ke sini dorong pakai ini seperti itu ya pakai ini lebih bagus sekarang sekarang pakai ini ini mulai di sini ya. Ini mulai ada tulisan kalibernya juga. Mulai dari kaliber kecil 17 untuk 4,5 untuk senapan angin. Sama ya kaliber 22, 6 mili dan sebagainya dan sebagainya terus muter sampai kaliber terbesar. Ini 45 untuk pistol M1911. 44 untuk Magnum, 44 Magnum ini ya, 40. Bisa 40 SW itu bisa juga 375 untuk Magnum 375 atau untuk senapan penembak runduk kaliber 35 dan kaliber 35 gede-gede semua bisa menggunakan ini ya nah, ini ini bagus lagi nih ini yang model ini ada pinnya di sini eh sebentar ada pin di sini jadi disolokin biar nggak cepat copot nah seperti ini saya gini ya colokin gini aja dia akan bentuk melingkar seperti ini ini ada colokannya supaya ada pinnya tuh supaya ngikat dan ini kita dorong ya masuknya ke sini. Dan ini langsung efektif ya. Jadi mengikuti lingkaran kalibernya berapa ya seperti itu. Di sini ada banyak ada berapa biji nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kaliber. Ini untuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 kaliber. Jadi kalau untuk shotgun pakainya karena larasnya di las licin ya pakai ini aja ya, kosultan pakai ini aja. ini untuk pistol dan senapan aja kayaknya sini, pistol dan senapan. ya jadi ini unggulan seperti itu ya. di sini keunggulan utamanya ya ini multi kaliber ya. unggul dari multi kaliber adalah ya, enak kita cukup punya ini satu ini kita kedua punya minyaknya ini, ke kemudian kita punya tisu ini. kalau kita punya banyak senjata di rumah ya misalkan kita orang atlet menembak ya atau kita orang perbakin atau kita orang pemburu yang punya berbagai macam kali senjata mulai dari empat setengah lima setengah ya kemudian sampai tujuh koma enam dua biasanya sampai Indonesia batasan itu ya shotgun ada kan di Indonesia ada shotgun untuk lomba di perbakin ada ya menembak apa piring yang menembak piring dilempar ke atas tuh nah itu pakai shotgun nembaknya yang bersihin pakai apa ya pakai ini yang gede-gede ini jadi cukup bagus banget dan ini rapat ya ininya rapat rapat banget ininya jadi kalau diginin nggak nggak tumpah nggak tumpah kalau ini ya tumpah bagian 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 bawah nih ini yang bagian atas ya ini tidak akan tumpah ini tidak akan tumpah nih yang bagian koprat kas atas ini bagian bawahnya seperti ini Cukup lengkap, jumlahnya cukup banyak, beratnya total ini satu setengah kilo. Ini plastik, jadi praktis dibawa, ya. Beratnya satu setengah kilo, jadi tidak memberatkan banget. Ya, kalau minyak dua ini ya sebagai ini pindahkan ke sini aja, dan kedua botol ini aja. Jadi kita nggak usah bawa-bawa ini lagi. Cukup minyaknya ada di sini. Ini model seperti ini. Jadi minyaknya tipis-tipis banget ini. Botolnya bagus ya. Pakainya tutup karet. Dan ini tandain jangan sampai kebalik ya. ini yang biasanya yang kecil ini untuk yang melumasi, sedangkan ini untuk untuk carian solvent untuk penghilang karatnya. ini cukup keren, uh, harganya ya lumayan ya. kalau yang aslinya mungkin mahal banget ya, kalau yang asli US mahal banget mungkin ini kan bukan yang asli US ya. ini yang buatan Cina, tapi kualitasnya cukup bagus. jadi hati-hati beli ini ya ada yang murah yang versi murahnya ininya bukan kuningan tapi plastik semua ini plastik 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 ini plastik semua rawan pecah ini yang semuanya kuningan bahan kuningan jadi ini cukup kuat jadinya bukan plastik kuningan ya kalau yang murah ini juga plastik hati-hati dengan yang begini plastik kalau kita dorong yang enggak lurus artinya kita miring rawan patah dan pecah kalau patah di luar nggak apa kalau patah dalam laras kita akan kesulitan lagi ya seperti itu cocok buat dimiliki bagi orang yang punya hobi menembak punya banyak senapan ya cocok pakai ini jadi lebih menghemat cukup banyak jadi nggak perlu beli beritilan cukup macam-macam merek cukup banyak cukup satu ini sudah bisa membersihkan berbagai macam senjata ya di klub-klub menembak nah, cocoklah pakai ini barang ini uh, di all shop ya ada yang jual cuman masih terbatas banget Uh, ada model yang peti yang 250 ribu ada sih yang peti peti aluminium itu tapi itu kurang lengkap ini yang lengkap ya lengkap dengan alat-alat yang terbaru termasuk uh, lantak yang model pin begini nih ya ini yang jarang ada ya oke review singkat saya cukup sekian semoga ini bermanfaat jadi referensi ya lain kali kita akan sambung dengan perkapan lain lagi terima kasih Mantap.